12. Halo Al, selamat datang kembali di channel Kiman Fly. Oke, sesuai prediksi gue di video sebelumnya bahwa ada event Encore, dan seperti yang kalian lihat di situ udah ada Asia dan Dion ya. Waduh, memang sudah jadwal lah kayak udah apa Encore ya, Encore Cut, karena sudah lama banget nggak ada Encore Cut. Di sini udah ada popular encore karakter, ada Drag Dion, Asia dan HCR nih. Aduh. Ayo, siapa yang punya duit nih? Beli nih White Asia nih, 150.000 ya, lebih murah dari flash sale kemarin yang harganya 500.000. Oke, untuk dapetin karakter utamanya kalian perlu 5 biji durian ya, duren, 5 biji duren untuk dapetin Asia dan Drag Dion. Kalau Drag Han Chairong butuh 4 doang nih. Sama ada kartu-kartu yang paling bawahnya si Golden Remus butuh 2, White Luna 1, sama Golden Karen 1. Sayang banget sih dapetin Golden Karen dari Encore ini ya. Tapi buat newbie sih nggak ada kata sayang ya. Lumayan lah kalau buat newbie. Karena si Golden Karen udah sering banget dapet dari kombin ya. Kalau lewat Encore kayaknya sayang buat player lama. Kalau newbie sih nggak masalah kayaknya. Oke, di sini kalau untuk dapetin es duriannya kalian perlu manggis. Manggisnya berapa tuh? 3 ya. Sama rambutan 3 dan dragon fruit, anjir, bahasa Inggris ya. Buah naga maksudnya ya itu ya. Sama buah naga 3. Berarti totalnya sekitar 19-15 lah ya. Ntar lah gue hitung sendiri di kalkulator. Oke, langsung aja kita mulai konten cek-cek eventnya. Seperti biasa gue akan ngabisin 200 diamond untuk konten cek-cek eventnya sesuai syarat dari konten ini. Tapi sebelum pakai diamond, gue pakai key dulu. Key gue udah 96 nih, lumayan. Tentu aja dapat langsung es durian ya. Bismillah. Oke, belum, lumayan 20 diamond. Aduh, rambutan ya yang susah ya. By the way, rambutan yang susah di apa event Encore kali ini. Yang tengah berarti. Ayolah game, dapat satu. Material apapun lah itu. Ayolah. Anjir, di tengah lagi. Suram anjir. Dapat diamond terus. Aduh, di tengah. Di tengah, di ke sini aja dapetnya di pinggir. Gila loh, 90k kagak dapet satupun material anjir. Bagus banget sumpah. Oke, langsung pakai diamond ya. Sebetulnya beda nih hokinya. Kampret, come on lah, udah pakai diamond nih game, masa nggak dapet satupun material? Lu kebangetan anjir. Ih, red apa ini? Red sampah anjir. Ih, ini apa buah naganya yang susah ya? Dari tadi nggak nampak nih buah naganya anjir. Dapat diamond terus anjir. Hey, mana ini materialnya, woi? Oh, tuh buah naga baru nongol. Ih, materialnya mana? Buset, sumpah udah hampir 90 diamond kagak dapat satupun materialnya. Ini event apa sih anjir? Sumpah rednya hancur banget rednya. Oke lanjut, gua nggak ngerti lagi sama event ini. Kok rednya parah banget ya? Dapat material pun kagak gitu. Nah, dapat dragon fruit. Bagus. Tapi yang susah bukan itu kan? Aduh, duren, langsung dapat duren. Aduh. Ah, duren dong game. Aduh, pengen buat Drag Dion sih sebenarnya di akun utama ya, karena belum punya Drag Dion. Allah, udah habis 300 diamond baru dapat satu biji material dari tadi. Oke, kita gunain 50. Dapat mangosten, manggis. Aduh.
apalah lanjut kejar aja kali ya. Ah, cuman dapat 3 biji anjir, ada kombin nggak? Nggak ada event kombin. Seperti biasa encore tuh nggak ada event kombin. Oke deh, gua habisin 500 diamond lagi. Oke guys, gue udah habis 1500 dan ini adalah event check, konten cek-cek event termahal, 1500 paling termahal nih kayaknya ya. Mungkin itu aja kali ya video gue kali ini. Bener-bener nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang nyantol es duriannya, cuman dapat satu si dragon fruitnya ya, di spam sama rambutan dan manggis. Gue nggak yakin bisa down di bawah 2000 atau 3000 diamond. Tapi gue akan usahakan supaya dapat Drakdion lah dari gratis-gratis gitu ya. Siapa aja dapat anjir. Yaudah, sampai jumpa di next konten ya. Gue nggak tahu mau bikin konten apa di video selanjutnya, tapi kemungkinan gue akan bikin gameplay 2 Haruno mungkin ya. Yaudah, pokoknya nantikan aja di konten gue selanjutnya ya. Oke, bye, stay fun.